di Melaka malam ini mengadakan perjumpaan bersama pimpinan, anggota dan mantan calon-calon PH di Pilihan Raya Negeri Melaka yang baru selesai. Saya ucap tahniah dan sekalung penghargaan buat calon-calon dan jentera yang berusaha sehabis mungkin untuk memenangi hati dan nurani warga Melaka. Namun, mereka telah membuat keputusan jelas dan kita hormat pendirian mereka. Lantaran itu, saya menggesa keadilan dan jentera untuk mulakan kerja dari sekarang untuk pilihan raya umum dan negeri yang akan datang. Keadilan mesti kebah dan bangkit dari episod ini serta mesti kembali sebagai kesatuan yang jitu dan padu demi rakyat terbanyak.